Sudah persiapan cukup baik, cukup lancar. Pemain kita datang ke sini dengan satu tekad untuk memberikan yang terbaik. Yang mudah-mudahan game besok malam bisa mendapatkan hasil maksimal di Delta sini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mas, untuk pemain sendiri persiapannya sejauh ini apa yang perlu diwaspadai dari Deltras? Kalau menurut saya pribadi, kita nggak melihat Deltrasnya, kita mempersiapkan tim kita sendiri. Yang penting dalam pertandingan besok kita fight, kita masih ada ambisi buat bisa lolos ke 12 besar. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Jadi kita tetap serius dalam pertandingan besok, kita maksimal dan semua pemain siap dalam pertandingan besok. Coach, kalau melihat komposisi Deltras, ada beberapa pemain yang harus diwaspadai nggak, Coach? Untuk Deltras sendiri kita tidak terlalu memikirkan individu, tapi kita tahu Deltras melakukan persiapan dengan cukup baik dan ada Coach Widodo di sana, ada beberapa pemain senior. Tetap kita antisipasi beberapa individu, baik itu pemain sayap, striker, dan pemain gelandangnya. Tapi tetap kita fokus dengan apa yang menjadi game plan kita. Iya, Coach, terakhir nih, pesan untuk supporter apa dari Coach dan juga dari Mas Bagus? Tetap semangat, tetap dukung kita, tetap menjadi pemain ke-12, apapun yang terjadi, tetap dukung kami dan support kami dari belakang. Terima kasih. Dari Mas Imo? Kalau dari saya pribadi, tetap dukung Persipa dan perjalanan kita masih panjang. Kita berjuang sampai selesai kompetisi ini dan insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal untuk tahun ini. Terima kasih, Gus, Mas. Ya, makasih. Iya.